Setiap bangunan gedung yang didirikan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsinya. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Bangunan yang berdiri juga harus bisa menjamin terpenuhinya prasyarat keandalan gedung. Aspek-aspek yang terkait dengan keandalan bangunan gedung adalah aspek keselamatan, meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, termasuk beban akibat gempa, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Aspek kesehatan yang meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Aspek kenyamanan meliputi persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Aspek kemudahan meliputi persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Bangunan gedung diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, di mana bangunan gedung itu harus memenuhi persyaratan agar layak fungsi. Untuk itu, persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Kita melihat bahwasanya akhir-akhir ini dengan terjadinya bencana, apakah itu bencana angin taufan, bencana gempa bumi. Nah, di situ kelihatan banyak bangunan yang ternyata tidak memenuhi layak fungsi. Diberlakukannya undang-undang yang mengatur bangunan gedung merupakan satu langkah maju yang sudah dilakukan di tingkat pusat. Melalui pemberlakuan undang-undang tersebut, negara menjamin dihormatinya hak warga negara, baik atas lingkungan sekitar gedung maupun di dalam gedung. Namun demikian, sampai saat ini penegakannya belum lagi efektif. Kota Bogor adalah salah satu daerah yang sudah mengesahkan perda bangunan dan gedung secara konsisten dan lengkap. Pada intinya, dari pengalaman pembuatan perda bangunan gedung di Kota Bogor, menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah yang mengatur bangunan gedung semakin dibutuhkan. Pada sisi yang lain, setelah perda disahkan bukan berarti persoalan selesai begitu saja. Harus ada upaya yang lebih keras menyangkut penegakan dari seluruh aturan yang sudah diperdakan. Pemerintah Kota DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang sudah memulai proses penegakannya. Ya, banyak kendala yang kami temukan dan kami rasakan karena bayangan juga masyarakat yang tidak mengerti apa itu namanya izin. Izin dengan bangunan, reklame-reklame, izin rumah dan gedung lainnya. Kendala itu pertama, kita belum ada terciptanya organisasi yang terkendali. Seperti kayak hari ini,
kami harus membongkar reklame. Jelas dia sudah tidak bayar pajak, dia tidak bayar IMB BBR, dia tidak bayar NCR-nya. Begitu kami melakukan action, ternyata itu ada di lahan TNI. Tentunya ini sudah berbeda lagi permasalahannya. Kami harus koordinasi dulu dengan TNI sebelumnya, nah baru kita bisa melakukan action.